Belasan tumpeng raksasa hasil bumi menjadi rebutan ratusan warga dalam acara sedekah bumi di Kabupaten Gresik. Selain sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah, warga juga berharap berkah sekaligus berdoa segera turun hujan agar warga bisa segera kembali bercocok tanam. Ratusan warga Desa Dapet, Kecamatan Balong Panggang yang umumnya berprofesi sebagai petani, menggelar sedekah bumi dengan membawa 15 tumpeng raksasa hasil bumi. Dalam acara yang berlangsung di halaman petilasan Ronggolawe ini, tokoh masyarakat hingga mustika setempat menggelar solawat dan doa bersama atas panen yang melimpah. Usai didoakan, seluruh tumpeng pun diperebutkan ratusan warga, baik orang dewasa maupun anak-anak. Selain diperebutkan, sebagian tumpeng hasil bumi dibawa pulang untuk dibagi bersama warga. Tradisi sedekah bumi akan digelar setiap tahun oleh pemerintah Desa Dapet agar kearifan lokal tetap lestari.